to my channel. Kali ini kita lagi ada di dermaga kenyamukan di Sangatta, Kutai Timur. Mau lihat situasinya? Yuk langsung aja. Dermaga kenyamukan ini adalah satu-satunya dermaga yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara. Lokasinya dekat dengan perkantoran Bukit Pelangi. Dan seperti kalian lihat, di situ ada antrian kapal-kapal, yang mana itu adalah kapal batubara yang akan mengangkut batu bara ke negara-negara seperti Cina, Rusia, India, dan lainnya. Dan perusahaan batu bara yang ada di wilayah Sangatta Kutai Timur ini adalah perusahaan PT Kaltim Primako. Jadi kita di sini dalam rangka untuk refreshing sekaligus jalan-jalan sore. Ikutin terus videonya. Tadi pas kita perjalanan ke sini itu kan banyak banget ya orang lalu lalang naik sepeda, karena memang di musim pandemi ini rata-rata orang olahraganya jadi bersepeda, jadi banyak banget yang sepedaan. Apalagi kalau di dermaga ini, memang kalau Sabtu malam minggu gini atau enggak hari Minggu weekend itu pasti rame banget sama orang bawa motor, bawa mobil, rekreasi keluarga di sini. Apalagi sekarang kita belum boleh keluar Sangatta. Jadi semua aktivitas harus kita lakukan di Sangatta. Padahal biasanya kalau weekend paling nggak kita ke Samarinda atau Balikpapan. Sekarang sama sekali nggak boleh keluar. Karena kalau kita berani keluar, apalagi yang kerja di perusahaan swasta kayak saya, kita bisa kena karantina 14 hari gitu guys. Jadi stay Sangatta dulu ya. Sekarang sudah mau maghrib, guys, udah mulai gelap. Jadi kita memutuskan untuk pulang aja dulu karena udah mulai gelap juga, Kak. Takutnya nanti di jalan nggak kelihatan jalannya. Apalagi jalan yang pas mau masuk sini itu kan udah sebagian udah kegerus air laut ya. Jadi udah longsor sebagian, jadi harus cepat pulang karena nanti kita nggak bisa ngelihat itu jalanannya patah apa enggak gitu. Oke, jadi sampai di rumah ya.